Selamat datang di Norwegia, salah satu negara di Skandinavia yang sering menempati peringkat atas dalam jajaran negara-negara paling bahagia sedunia. Norwegia juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Bicara bahagia, uang sudah barang tentu merupakan salah satu faktor pendukung. Namun, bahagia tidak dapat disamakan dengan uang dan kekayaan. Nah, Sobat Queen, ayo kita mulai jalan-jalan kita. Atlantic Ocean Road. Atlantic Ocean Road adalah sebuah jalan panjang terbentang di atas lautan Atlantik. Dengan panjang 8,3 km dari desa Kavak di Faroe sampai Fyang di Eida, Norwegia, jalan di atas laut ini memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Berada di tengah lautan, Atlantic Ocean Road tersambung melalui pulau-pulau kecil. Jalanan ini terbingkai apik dengan pemandangan laut. Yang membuat jalan di atas lautan ini semakin tenar adalah kelokan tajam dan sensasi hamparan ombak yang datang dari laut. Wow! Nah, Sobat Queen, inilah Atlantic Ocean Road. Siap-siap terpesona ya. Jalan ini dengan air laut hanya 2 meter saja loh. Saat ini cuaca sedang cerah. Tapi jika cuaca buruk, angin dan ombak akan menerjang pengguna jalan. Wah, seperti sensasi naik roller coaster ya. Sayangnya, jika cuaca buruk, jalan ini ditutup, supaya tidak jatuh korban. Ayo, siapa berani terima tantangan berkendara di atas jalan di atas laut ini? Pemandangan indah yang dapat kamu temukan di Norwegia, yaitu Geiranger Fjord. Terdapat sebuah desa kecil bernama Geiranger di bagian ujung fjord, di mana sungai Geirangerfjella bermuara. Adalah sebuah fjord yang membentang sepanjang lebih dari 15 km. Daya tarik dari Geiranger Fjord ini adalah adanya tebing-tebing tinggi hijau yang mengelilingi sungai jernih dan tenang.
satu dari tiga air terjun yang ada di Geiranger Fjord. Uawa, tempat yang begitu epik dari negeri para pelaut Viking ya guys. Keindahan yang nyaris sempurna. Oh iya, hamparan salju ini hampir selalu menutupi daerah dataran tinggi pada setiap musim. Mari Sobat Queen, kita manjakan mata kita. Tarik napas dalam dan rasakan kesejukan udara di Geiranger Fjord melewati tubuh kita. Wow, apa ini? Nah, ini adalah Breaker Stolen. Breaker Stolen adalah salah satu wisata alam yang paling banyak dikunjungi di Norwegia. Konon, tebing ini terbentuk dari gletser yang mencair 10.000 tahun yang lalu. Ketika tekanan es hilang, pegunungan yang membeku menjadi retak dan membentuk tebing raksasa yang datar ini. Oh, jadi ini bukan dipahat loh, tapi dibuat oleh proses alam yang luar biasa. Breaker Stolen ini adalah salah satu titik pandang paling spektakuler di dunia, di mana kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa dari ketinggian. Tapi Queen sedikit ngeri sih. Queen takut ketinggian. Untuk mencapai tebing, tidak ada pilihan selain hiking kurang lebih setinggi 604 meter. Jadi, Sobat Queen harus siapkan dulu jika ingin berkunjung ke sini. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Dan inilah Flamsbana. Flamsbana atau Flams lain ini memiliki jalur kereta api sepanjang 20,2 km. Ayo kita naik kereta. Sobat Queen, inilah penampakan kereta wisata yang akan membawamu melihat keindahan alam di sini. Khas kereta Eropa zaman dulu ya. Pemandangan di sini luar biasa indahnya. Gunung hijau, alam pedesaan, dan aliran sungai yang jernih menciptakan satu harmoni keselarasan yang sempurna.
Perhatikan bangunan-bangunan kayu itu. Ini adalah bangunan khas rumah-rumah pedesaan di Norwegia. Sudah berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat indah di Norwegia. Gimana Sobat Queen? Kita pulang atau tidak? Nanti Queen masih betah di sini. Sobat Queen, jangan lupa berkunjung kemari ya. Baiklah, waktunya Queen pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.